masa depan bapak dari sini. Udah tahu umurnya banyakan guru lu daripada lu. Ngomongin masa depan. Gua juga pernah dulu tuh. Ada guru gua kan, "Wah, apa? Salam, Bu. Eh, kamu masih ingat aja saya?" "Iya, Bu. Ibu kan dulu bahan hayalan saya." Bahan hayalan. Andaikan aku punya istri yang pintar ya, seperti ibu, ini, gitu kan? Maksud lu gitu kan? Iya, dia kabur. Capek klarifikasi aja orang. Iya, maksudnya lempar lu. Tanggung jawab kagak lu. Maksudnya begitu. Puyeng pala gua. Helm itu bukan buat menghindari di jalan polisi, iya, tapi buat keamanan sebetulnya, buat menjaga keamanan. Jadi kalau jatuh, jedak, palanya masih nggak apa-apa. Iya, badannya berantakan, palanya nggak apa-apa. Tapi ini jangan buat sohib malam. Kita bahas masalah anak kos di luar sana ya. Tor, lu pernah ngekos nggak? Gue sebetulnya nggak ngekos sih, tapi nyewa rumah barengan pernah. Ya itu ngekos dong, sama aja. Sama pacar gue. Wow! Sama teman-teman. Capek banget gue nyelamatin. Tahu digoreng 500 gak ngantuk apa ngantuk? Baik-baik ketangkep lo bang. Baik-baik ketangkep. Tor, apa sih? Ngapain sih lo? Kalau ini liat VR. Apaan? Dalam gambar dalam VR kok tangan lo gini-gini? Iya. Gue lagi nyari channel radio. Oh. Gitu. Radio barat tadi. Kamu gagal gitu. Pecah ada, satu, pecah dua. Ada tesnya nggak untuk itu? Oh, lo bisa duduk nggak? Gue nggak enak ngeliat pesannya. Maksudnya kan, kalau interview harus lawan bicara. Eye contact. Dua segmen Surya menyelamatkan Tora. Maksudnya eye contact. Udah duduk aja, duduk. Udah. Duduk. Nih aku duduk ke belakang. Aku duduk ke belakang. Berdiri aja menerima tamu loh. Dikawin. Kita ada Viti tentang video lucu hewan. Ini ada lomba nangkep bebek. Nangkep bebek. Nangkep apa, Tor? Nangkep bebek. Oke. Okay. Emang apa? Jangan diganti pakai M. Bebem. 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 Diterusin lagi. Saya pikir di coba bang. Tiga hari tiga malam ini sir. Kuat. Cobain deh, mantep sur. Gak ada kapok-kapok nih temen gue ini. Ini maksudnya bau amis, bau ikan, mantep banget ini. Tapi aku gak punya colokan di badan aku. Waduh, siapa bilang? Oke. Dia pegang chargeran. Kan selamat tokin chargeran dia. Aduh, Surya enggak ada colokan. Dari pikir lu ngertiin dulu perkataan. Apa lu mau gua coba? Kan palu enggak ada, apa lu mau gua? Oh, iya, apa lu mau gua coba? Palu enggak. Oh. Apa lu mau gua coba? Jangan. Oh, beda ya, beda. Beda. Intonasinya beda ya. Apa lu mau gua coba? Iya. Apa lu mau gua coba? Apa? Yeah. Apa lu mau gua coba? Beda lagi ya. Iya. Ayo lu. Tapi bagusan mana, cantikan mana? Dita asli apa Dita Kawe? Cantikan sih yang Ono sebetulnya. Iya. Tapi gampangan ini kayaknya. Laki-laki itu juga, wah susah diajak ngobrol nih perempuan, gitu, maksudnya gitu. Iya. Kadang-kadang kan pinter banget, gitu. Kita takut pusing ngobrolnya. Iya. Ya kan? Kalau ini kan, kita siapkan senang. Baru mulai, gue belum siap nyelamatin lu. Lihat kura-kura, gue beli kura-kura. Gue lagi suka ini, beli ini gitu. Jangan sampai lihat ayam lu, ntar lu bawa pulang ayam lagi. Bau dari rumah. Ayam tuh jangan dibawa pulang. Ya apa? Makan di tempat. Ngomong-ngomong soal harmonis. Kenapa? Saya pengen tahu nih, kalau kita tuh bisa kontrol mimpi basah gak sih, Dok? Apa hubungannya sama harmonis? Begini, saya punya ini nih. Saya setiap mimpi basah itu selalu sama istri saya. Padahal menurut saya, kalau mimpi basah itu adalah kesempatan saya untuk melakukan hubungan dengan orang lain. Apakah
saya sesetia itu, Dok. Kalau sesetia bukan gila. Gue tuh ngimpi aja setia, bayangin. Bukan artinya gak jelas. Saya juga bingung. Yang terakhir sama barbel, Dok, bayangin, Dok. Saya fitness bangun, waduh. Ngaco banget tuh. Lu yang aneh, Tora. Iya. Gue tau yang aneh. Mimpi basah gara-gara barbel. Gue segitu sayangnya gue sama bini gue, sampai takut gue berhayal sama yang lain. Lu bukan berhayal. Fantasi pun sampai ke situ ya. Sampai ke situ. Udah ngajakin sampai malam buat main. Pas nih, dua-dua. Kita satu tim. Dua cowok, dua cewek. Dua kan. Yang dua bertahan. Yang dua menyerang. Oke. Jangan nyerang semuanya. Kita harus ada strategi dong. Ya gitu, harusnya gitu berdua. Seputar ini enggak? Jok seputar hayal-hayal. Ayo dong, Chan. Jok seputar hayal-hayal dong. Iya. Chandra halu. Anto Torch. Kalau kalau ngomong ngayal, kakak suka ngayal apa? Apa? Ayalan tinggi-tinggi? Gue tuh suka ngayal kalau habis nonton film. Ayah, oh, film apa? Gue habis nonton X-Men aja gini-gini. Biar keluar dari sini. Wah. Iya. Oh, kakak kayak gitu. Gue juga kalau nonton itu gue gini-gini. Like Mike. Gua tuh lagi suka nonton dance gitu. Like Mike kan. Kram, dance kram. Kenapa yang goyang pinggang lu doang? Iya, emang dance kan goyang. Iya, iya deh. Lulus-lulusan film. Ada anak gua lulus juga. Wah, lulus. Gimana? Gitu doang. Nah, kitanya juga kayaknya nggak. Kalau dulu kan kita lulus-lulusan ada coret-coretan, kalau nggak apa gitu. Pokoknya ada gimana gitu. Kalau sekarang lulus gitu. Mereka dikabarin pakai WhatsApp. Anak sekarang lulus-lulusan kayak nyantai aja. Iya. Dulu zaman kita lulus-lulusan, kayak hidup dan mati, Pak. Iya. Lulus gak ya gue ya? Emang iya ya? Karena gue tahu kapasitas diri gue sendiri. Gue takut gak lulus jadi aib keluarga, tau gak lu? Kalau aku sih lulus, Kak. Iya, makanya lu di sini. Oh, iya. Apalagi gue sebagai patokan teman-teman sekolah ya waktu zaman SMA. Jadi gue tuh selalu kalau naik kelas tuh jadi patokan. Tora naik gak? Tora naik. Oh, berarti kita naik. Gitu. Patokan terbawa. Tarik. Kita aman. Baby tetap aja ular. Ini yang gue bingung nih. Apa? Dia kok ular kok bra? Iya, iya. Namanya disatuin kobra. 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 Enggak boleh dipisah ya. Habis bingung. Ular kok bra? Enggak. Gitu. Oh iya. Oh iya iya. Iya, maaf Pak. Kobra. Maaf Pak. Ular kobra. Iya. Kamu berantakan kobra. Masukin sakunya, aku nemu duit ratusan ribu, terus aku ambil. Kalau lu ada duit di kantong, di celana, jangan dicuci, nanti bisa ditangkap polisi. Kenapa? Kan termasuk pasal pencucian uang. Gua kalau nemu duit di kantongnya nyokap gua kabur. Kenapa bang? Nyokap gua udah meninggal. Makasih. Tolak. Gitu sih. Kayak gitu. Katanya mengocok perut, mana mengocok perutnya? Enggak, aku juga pernah kayak gitu. Itu kan lucu, Om. Jadi lucu, Om. Itu. Katora, Om, aku manggilnya aja Katora, kok dipanggilnya Om? Iya, aku manggilnya Om ya. Kalau Kak belum tentu bayar, kalau Om pasti bayar. Biasanya kakak-kakak itu kan biasanya mahasiswa. Mahasiswa kalau yang rantau suka bayar kosnya telat. Iya, susah. Iya, dibanding kalau om itu biasanya sudah lebih dewasa. Iya, betul. Sewa apartemen, udah kerja, udah settle, pasti bayar. Gitu.